Pemirsa, massa gabungan perwakilan Ormas dan LSM Forum Peduli Bandung berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Rabu siang. Massa mendesak penyidik Kejati Jabar memeriksa calon Sekda Kota Bandung karena diduga terkait dugaan korupsi di Pemkot Cimahi. Massa Forum Peduli Bandung yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi masyarakat serta LSM berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Rabu siang. Massa mendesak penyidik Kejati Jabar memeriksa calon Sekda Kota Bandung Beni Bahtiar karena diduga telah mengkorupsi pembangunan pasar atas dan penyertaan modal Pemkot Cimahi. Kota Bandung adalah untuk mendukung penegak hukum agar transparansi dalam. Selain itu, Massa melaporkan proyek Pemkot Bandung senilai 1 triliun rupiah terkait penggantian kabel udara menjadi kabel optik bawah tanah karena diduga syarat korupsi. Hingga saat ini proyek tersebut tidak berjalan, padahal pemenang tender sudah ada. Aksi tersebut pun sempat diwarnai penyerahan obat masuk angin kepada Kejati Jabar. Hal itu dilakukan sebagai simbol harapan terhadap penyidik untuk tidak menerima suap. Forum Peduli Kota Bandung menuturkan aksi ini untuk mendesak penyidik Kejati Jabar memeriksa Beni Bahtiar karena diduga telah korupsi di wilayah Pemkot Cimahi. Selain itu, Massa melaporkan proyek pergantian kabel udara menjadi kabel bawah tanah karena proyek senilai 1 triliun rupiah tersebut tidak berjalan. Ada tiga hal yang kami laporkan saat ini. Yang pertama, kami mendesak meminta perkembangan penyidikan terkait penyertaan modal dalam penyertaan modal di wilayah Pemkot Cimahi yang memang berpotensi juga menyeret nama Beni Bahtiar. Dan kami minta penjelasan sejauh mana proses penyidikan ini membawa dari hasil hulu ke hilir. Karena saat ini saya menilai hanya hulunya saja yang dijadikan tersangka, hilirnya belum, dan hulunya belum. Massa mengancam akan kembali beraksi sama dengan jumlah demonstran lebih banyak jika tuntutan tersebut tidak ditanggapi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.